Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Oke, sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Aku doakan untuk kalian yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cam-cam. Oke. Jumpa kali ini masih bersama Ayang Mbeb Gondrong ya, Bang Brewo. Cielah. Yang ganteng juga Brewo tentunya ya. Gua hari ini punya Ereking Brewo ya, yang sudah dibobok ini Brewo. Cuma kali ini gue bobok ulang ya, dan ini gue bobok dipotong dikarenakan ini pengen balik suaranya kayak mirip-mirip original tapi garing brew ya. Cuma sayang sekali di sini udah bekas lasan brew ya, udah dicowak dari dalam. Cuma ini ngelasnya pakai las asetilen dan perbedaannya cukup jauh ya brew ya, dimana ini lasannya asetilen terus kita las lagi di sini dengan menggunakan argon ya. Jadi argon ini tidak menyebar panasnya terlalu lebar brew, karena gua udah akalin dari tadi nggak dapet ya, akhirnya gua potong aja kayak gini Brewo. Sebetulnya kalau masih baru banget guys, nggak harus dicowak seperti ini, cowaknya kecil aja ya, seperti yang sering gua bilang di channel YouTube-nya SKR, dibuang sekat 2 biji. Jadi yang dibuang biasanya ini di bagian sini ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi biasanya kalau buang sekat itu gua cuma cowak di bagian sini aja Brewo, kecil gitu ya, mungil ya, jadi nggak berantakan begini. Jadi yang dibuang sekat bagian depan satu, di bagian sini satu bagian depan. Untuk bagian belakangnya ini ada dua ya, satu dua ini harus dipertahankan utuh biar suaranya agak menyerupai original cuma garing. Jadi kalau di sepintas nggak ada bobokan, tapi kalau di gini ini cowak gede gini biasanya dikasih kerucut bre ya. Jadi ini buat masuk kerucut, cuma tadi suaranya terlalu ngeblar ya bre ya, terlalu barbar, terlalu kasar, sehingga yang punya nggak mau. Tapi ini bekas bobokan orang, bukan bobokan gue ya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin buat memperbaiki suaranya biar nggak terlalu berisik bre ya. Kayak gini bre, cuma di sini kerugiannya ini aja ya, dimana kita potong karena buat masukin sekat-sekat, susunan sekat barunya itu kita nggak bisa bre ya, kalau dicowak begini ya nggak bisa masuk karena posisi ngelasannya sulit ya. Dan alhamdulillah ini sudah rapih dan kita akan coba hidupin ya di motornya. Dan hasilnya seperti apa, penasaran? Sama gue juga penasaran, kalian juga penasaran ya. Jadi sebelum gue pasang dan hidupkan, tolong dibantu di sobrek dulu, di like dulu, di share ya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan nuansa yang berbeda atau pengalaman yang berbeda di buat kalian ya. Tolong di share biar apa yang kalian tahu teman-teman kalian bisa tahu ya. Oke, untuk ininya sih masih keadaan utuh ya, cuma perbedaannya dicowak di samping dan dipotong ya, karena gua harus masukin sekat brew, sekat baru ya. Jadi ini bekas potongannya brew ya. Oke, jadi kayak gini nih bautnya pasang, dan ini unitnya ya. Udah, dan pasang dan ini motornya Ereking tahun 2023 brew ya. 2023 atau 2013 brew, 2013 ya. Cuma bloknya udah gantian, blok headnya ya udah beda, nggak original ya, mungkin udah bekas mainan bre ya, dimain-mainin. Oke, jadi buat kalian juga yang mau datang ke SKR Racing ya, kalau bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA ya di 0815 1394 3798. Untuk hasilnya kita simak aja bareng-bareng bre. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pilihan suara yang terbaik untuk kalian ya. Tapi kalau misalkan masih gres mah bre, nggak perlu dipotong sebetulnya ya, bisa gua kalin dari dalam dan itu tidak berantakan karena gua ngelasnya argon lagi ya, karena ini udah pernah dicowak bre ya. Gua nyusun sekatnya terus terang nggak bisa ya, jadi nggak pasti ada kebocorannya besar, jadi sehingga gua harus potong bre, tidak memungkinkan gua harus masukin dari samping dengan ngikutin cowakan yang ada ya, nggak bisa masuk. Jadi lasannya itu nggak bisa bisa dikatakan nggak bisa maksimal. Depannya kencengin terden itunya, slip-onnya ya. Oke, jadi agak sedikit menampakannya aja bro, sebetulnya mah sama nih kayak gini ya. Jadi gue udah cowok samping yang ini ya bro, ini sama sekali nggak cacat ya. Yaelah, pamer motor enggak bro, tuh ya mulus ya bro, mulus walaupun ini bekas kehujanan, bekas apa, mantap perjuangan bro ya, jadi mulus. Kalau yang ini ada sedikit potongan, coba hidupin dan. Oke, nih yang punya bro, keren lah pokoknya mah. Motornya lebih rapi emang dari motor gue ya,
gitu. Menyerupai original, tapi ya mendekati walaupun nggak sama kayak ori, karena sekatnya ini gua susun baru ya. Jadi buat kalian yang udah terlanjur dibobok, mau dibikin suara ngecering aja kayak gini, bro. Tuh. Ini juga bekas bobokan ya. Tapi insya Allah lah. Jadi suaranya juga nggak berisik, bro ya. Lebih adem. Tapi ada suara garing-garingnya di bagian bawahnya. Tuh. Kurang lebih seperti itu, bro. Cuma kalau ngebuang ngebulnya, gue terus terang ya, gue aja punya motor kayak gini dan nyampe sekarang nggak bisa, bro ya, buat ngilangin ngebulnya itu. Jadi kalau dihidupin di belakang, om, udah pernah nyoba belum, om, dibuang ngebulnya, om? Belum. Iya. Gitu. Nah, himbauan gue kepada penonton semua ya, siapa aja yang bisa ngilangin ngebulnya ini, tolong tulis di kolom komentar. Karena ya gue juga pengen ngilangin ngebulnya, bro, biar gak ngebul gitu, gak jadi polusi ya. Ya untuk penunggang Duata khususnya Ereking, mudah-mudahan ini jadi suasana yang berbeda, bro. Jadi pengalaman yang berarti dan berguna ya. Jadi knalpot yang sudah dibobok, yang udah berisik ya, minta dibalikin lagi menyerupai ori, bro. Insya Allah kayak gini ya. Tuh. Dimana orang-orang yang original dibikin suara kasar, tapi yang udah kasar bisa gue balikin lagi menyerupai original, bro. Jadi nggak selamanya bisa ngancurin, bisa bikin suara kasar tapi nggak bisa bikin suara lembut ya. Dan ini buktinya, bro ya, bukti nyata kerjaan kami. Cuma cukup disayangkan kalau misalkan dia belum dibobok tadi ya, jadi gue nggak potong kayak gitu, bro, lebih rapi hasilnya ya. Karena ini ada potongan ya, karena gue nyusun sekat baru 2 biji di dalamnya, bro ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sehat dalam berpikir, sehat dalam berkarya, dan sehat dalam apapun, bro. Dan gua dari SKY Racing Ecos pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam otomotif Indonesia. I like SKR. Amin. Kami ada, kami nyata, bro. Oke, untuk ranking, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan dalam channel yang sama. SKY Racing Ecos, bro. Oke, dadah.